garis lurus. Baiklah, seterusnya kita saksikan bagaimana untuk melakukan human drafting, aktiviti human drafting bagi lotus bagi satu garis lurus. Ini adalah satu garis lurus. Sekarang, bahagian ketiga adalah mewakili lokus yang bergerak. Syarat bagi pergerakan ini ialah lokus itu bergerak dengan jarak yang sentiasa sama daripada garis ini. Okey, kita gunakan pembaris. Gunakan pembaris ini sebagai jarak yang sama tersebut. Okey. Kamu perlu bergerak dengan jarak yang sentiasa sama, iaitu 1 meter dari garis ini. Jadi bagaimanakah gerakan yang kamu akan buat? Silakan. Apakah bentuk garisan tersebut? Adakah pergerakan itu? Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus. Yang mana garis lurus itu mesti selari dengan garis lurus ini. Okey, soalan yang kedua, adakah pilihan lain? Adakah itu sahaja jawapannya? Ada atau ada pilihan yang kedua? Kalau tadi, laluan yang pertama ialah 1 meter dari sebelah sini. Adakah pilihan lain? Dah berada di sana, jadi silakan tunjuk bagaimana laluan yang kedua yang kita boleh buat untuk lokus bagi satu garis lurus. Jarak 1 meter. Baiklah, terima kasih. Nampaknya pergerakan itu sentiasa dengan jarak 1 meter. Jadi sebenarnya untuk kes bagi situasi yang ketiga ni, lokus bagi satu garis, kita boleh saksikan terdapat dua jawapan, iaitu dua garisan selari yang berada di kanan dan kiri garis lurus tersebut. Okey, dengan syarat lokus ini mesti dinyatakan jarak tetap yang telah ditentukan.